Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita memiliki sebuah soal tentang cairan atau air ya. Jika kita memiliki misalnya 500 gram air, 500 gram air, cairan air atau yang liquid water itu air, pada temperatur sebesar 60 derajat Celcius. Nah, di sini bagaimana caranya kita dapat menurunkan temperatur dari air ini ke 0 derajat Celcius. Ketika kita memiliki sebuah balok es yang memiliki temperatur minus 10 derajat Celcius. Nah, bagaimana kita caranya atau berapakah massa yang diperlukan dari es ini untuk dapat menurunkan temperatur dari air ini dari 60 derajat Celcius air ini untuk dapat turun ke 0 derajat Celcius. Jadi intinya kita cari adalah berapakah massa es yang diperlukan untuk menurunkan temperatur dari air sebesar 60 derajat Celcius ke temperatur 0 derajat Celcius. Jika di sini perumpamaan kita memiliki sebuah wadah yang berisi air yang memiliki temperatur 60 derajat Celcius dan di dalamnya kita masukkan sebuah balok es yang memiliki temperatur sebesar negatif 110 derajat Celcius, maka di sini akan ada panas yang terserap karena cairan air ini memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding dengan suhu dari es, maka ada panas yang terserap oleh es dari air ke es tersebut. Maka kita dapat sebut bahwa itu sebagai panas yang keluar dari air. Maka energi di sini dibutuhkan untuk memeltedkan atau melumerkan atau bisa kita bilang apa ya namanya kalau bahasa itu adalah mencairkan dari balok es tersebut. Dan caranya kita dapat menghitung dengan beberapa rumus atau formula. Misalnya kita di sini memiliki energi yang terserap dari es. Di sini kita lihat bahwa untuk cairan memiliki kapasitas R sebesar 4,178 joule dan kelvin. Nah, lalu kita akan mengalihkannya dengan massa dari air tersebut yakni sebesar 500 gram. Nah, kita akan mengalihkannya juga dengan perbedaan temperatur yang dibutuhkan. Karena kita akan menghasilkan 0 derajat, maka kita kalikan dengan 60 derajat Celcius. Perbedaan temperatur yang ada yang dicari adalah perbedaan temperatur, bukan misalnya temperatur. Kalau misalnya ini kita terserah akan menuliskan Celcius atau Kelvin karena keduanya sama saja. Karena yang dicari adalah perbedaan temperatur. Ada temperatur antara Kelvin dan Celcius. Kalau kita lihat perbedaannya, nah, hasilnya akan sama. Kita akan hitung berapakah hasil perkalian dari 4,178 dikali dengan 500 dikali dengan 60. Dan hasilnya adalah, kita dapat lihat di sini menghasilkan 125.340 joule. Ini saya jual karena energi di sini 125.340 joule. Nah, ini merupakan energi panas yang keluar dari 100 gram cairan air yang memiliki panas 60 derajat Celcius. Maka dari itu es itu akan mengabsorpsi atau menyerap 125.340 joule energi yang dikeluarkan oleh cairan air tersebut. Maka dari itu berapakah massa yang dibutuhkan oleh es tersebut untuk menyeimbangkan energi yang keluar dari cairan air. Kita anggap saja bahwa x gram ya, x gram dari es. Nah, kita akan lihat bahwa ketika kita memiliki minus 10 derajat Celcius es ke 0 derajat Celcius, maka berapakah energi yang
dibutuhkan atau energi yang akan dibutuhkan yang itu dibutuhkan oleh mas tersebut. Maka kita akan lihat bahwa panas yang terserap oleh teks kita dilihat di sini bahwa spesifik atau non spesifik yang dibutuhkan oleh seseorang dibutuhkan oleh es solid atau air yang solid air padat x yang masuk di sini dikalikan dengan masanya nanti kita ketahui nanti x ya kita kali dengan perbedaan temperatur jadi suhu 10 sampai 0 derajat yakni 10 derajat Celcius terserah kita akan mengusap langsung satu sekali tidak akan ada perbedaan di situ jadi namanya adalah perbedaan temperatur bukan temperatur maka heat atau panas yang diabsorpsi atau diserap oleh es adalah 2,05 dikali dengan 10, yakni 20,5 x x joule. Kita bisa tulis sebesar itu ya. Dengan energi yang dibutuhkan oleh es untuk berpindah dari negatif 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Nah, jika kita ke mencapai 0 derajat Celcius, misalnya dia masih kita lihat diagramnya di sini ya. Ketika dia naik ke ketika suhunya dia sama, maka pada 0 derajat Celcius dia akan memiliki suatu keseimbangan. Itu artinya dia bisa tidak berubah wujud dengan step itu. Maka dari itu kita harus mengubah. Ketika terdapat 0 derajat S, kita juga membutuhkan energi untuk mengubahkan atau mencairkan dari 0 derajat S ke 0 derajat air. Maka heat atau panas yang dibutuhkan adalah kita lihat di sini yakni panas dari cairan ya sebesar 333,55 joule per gram dikali dengan berapa gram yang dibutuhkan berapa gram x yang dibutuhkan jadi di sini kita tidak tahu ya berapa maka itu x gram maka hak absorpsi kita dapat tulis sebagai 333,55 x lalu sekarang berapakah massa yang dibutuhkan oleh es tersebut untuk mendapatkan atau dapat menyeimbangkan air tersebut untuk mencapai 0 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius maka berapakah panas total yang dibutuhkan keseluruhan untuk menyeimbangkan panas di cairan tersebut jadi kita dapat menulis dari heat absorption dari min 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius jadi 20,5x lalu kita tambahkan dengan panas yang dibutuhkan dengan kadar tabel tadi ya pada 0 derajat perubahan wujudnya sebesar 333,55x dan kita telah mengetahui berapakah energi keseluruhan yang mesti kita mesti es yang terserap untuk mendapatkan menurunkan temperatur dari air menuju 0 derajat jadi kita telah mengetahui berapakah energi yang keluar dari 500 gram air yang memiliki 60 derajat Celcius 125,340 joule ini sama saja dengan besarnya panas yang harus diabsorpsi atau diserap oleh es tersebut maka dari itu kita dapat menambahkan 20,5x dikali 333,55x menghasilkan 334,05x sama dengan 125,340 sama dengan besarnya ada sebuah absorpsi 125,340 maka dari itu kita dapat mendapatkan x besar 125,340 dibagi dengan 334,05 lalu kita akan hitung berapa hasilnya kita akan keluarkan di sini 125,340 dibagi dengan 350,35
354,05. Hasilnya adalah 354,01779. Atau kita bulatkan sebagai 354 gram. Maka dapat kita tulis di sini bahwa massa yang dibutuhkan oleh es untuk menurunkan temperatur dari air dan 60 derajat air yang memiliki massa 100 gram adalah 354 gram es. Maka ketika 500 gram dari air yang memiliki temperatur 60 derajat dimasukkan, maka es sebesar atau seberat yang memiliki massa yang memiliki massa 354 gram es lah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan 60 derajat tersebut menuju 0 derajat temperatur 0 derajat. Jadi yang bisa dibutuhkan oleh es untuk membuat 100 gram air yang memiliki temperatur 60 derajat menuju 0 derajat adalah 354 gram. Itu merupakan karena 24 kuncinya terdapat pada keadaan stabil atau perubahan menuju es menuju air. Jadi kita terus ke ketiga pada 53 juz. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.